Yo, halo people on the world, kumada mang, semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Balik lagi sama Oreo, admin yang paling ganteng, pokoknya gak ada obeng. Langsung aja kali ini gue main game Naruto terbaru ya, namanya Crimson Storm. Kemarin juga udah pernah gue mainin tapi masih close beta ya, dan untuk hari ini sudah rilis guys. Maka dari itu langsung aja kita masuk ke dalam gamenya. Segar susu modern mie, penuh vitamin. Oke, ini dia guys ya, kita udah masuk ke dalam gamenya ya. Ini game keren coy ya, ini action RPG. Dan ya sayang banget ini kagak resmi ya guys ya. Ya tapi gak apa-apa ya, kan dulu juga udah pernah rilis ini namun hilang. Setelah itu close beta juga kemarin, dan ini rilis lagi coy dengan nama yang berbeda ya guys ya. Gak saja ini dia noh, ini game keren coy, sayang banget kagak resmi ya. Ya sudahlah, nikmati saja. Oke nih guys, dan ini agak ada sedikit adegan-adegan Naruto Ninja Storm sih. Jujur aja ya. Oke, ini dia skillnya tuh kan. Untuk efek animasi, apa namanya, animasi skillnya lumayan keren ya. Juga ini ringan ya untuk gamenya ya. Ini RAM 2GB juga gua rasa ngangkat lah untuk ini. Sekarang saja ini yang sedang mengamuk yang ada di sini ya guys ya. Dan untuk skillnya juga persis ya sama yang di animenya. Jadi skillnya kagak ngarang ya, makanya kalau unlock ya skillnya kadang dibikin ngaco gitu. Ini enggak men ya. Dan yang paling penting action RPG ya guys ya, meskipun dibikin 2 dimensi ya, jadi kagak 3. Sayang banget ya kalau dibikin 3 dimensi ini sih lebih keren lagi men. Tapi ya it's okay, enggak apa-apa, yang penting udah usaha ya guys ya. Oke, ini ya seperti biasa nama kebanggaan kita semua dong, Loliopai di sini guys. Ikezeh, langsung aja kita masuk ke dalam gamenya. Oke, ini kita skip aja sih. Skip aja guys. Oke, ini dia. Untuk kotanya ya, ini udah beberapa kali sih gua mainin game ini, cuma dulu itu namanya bukan Crimson Storm ya. Ini dia adventure. Ini adventure Senin Goroshinya sehingga gua coy. Oke, ini dia Konoha Forest. Energi ya buat kita masuk ke anu yang bergoyang tentu saja. Langsung aja kita gaskan. Sabar, sabar, sabar. Ini kadang agak error coy, kagak bisa di skip susah sih. Kok kagak ada Senin Goroshinya, mana nih anjir? Kan skillnya ada lagi harusnya ya. Sama ini belum di upgrade ya, jadi kita harus upgrade dulu. Unlock skill yang terakhir itu si ultimate dan kemungkinan ya. Ini role-nya kok healer anjir sih, itu siapa? Mizuki ya. Oh ini dia. Ada main baru nongol ya. Buku-buku basic attack, basic attack. Ini cooldown jujur aja agak lama ya. Agak lama tapi no problem. Tapi ini yang Senin Goroshinya. Senin Goroshinya. Ya keren cuy, seriusan seriusan gua suka yang paling penting ringan ya, ringan ramah di HP kentang, HP potato, HP tisu juga nggak apa-apa ya, HP kertas ya nggak masalah. Lanjut aja kita gaskan guys, level up sama gear. Waduh ini dapat, singkat gua dapat color ini men, singkat gua dapatnya color ini coy ya. Gua kira pertama waktu itu ini summonnya summon karakter, ternyata bukan cuy. Tuh agak error ya, kagak bisa di skip cuy, jadi nunggu animasi selesai baru kita bisa ya. Oke ya, ini dia coy equip all ya, seperti yang gua duga dapetnya color ya, color ninja guys. Lanjut aja gaskeun, masuk ke sini ya, sip mantap. Oke, klik lagi guys. Nah ini dia. Wah ini semi auto ya. Jadi yang paling nyantai juga buat kalian yang agak sedikit gabut, ini bisa di apa namanya ya, bisa di semi auto atau full auto ya. Jadi yang memakan banyak waktu nggak di depan handphone ya. Jadi kliknya bisa dia glitch sendiri gitu. Dari semi auto tinggal klik skill-skillnya aja, kalau di full auto ya udah tinggal nongkrong aja, tongkrongin aja guys ya, gitu guys. Oke, keren sih.
Gua harap sih kagak tutup ya, kagak tutup lagi. Terus tinggal ganti nama lagi. Gua harap sih nggak begitu ya. Kalau udah begini ya udah gitu aja guys ya. Tetap ada di Play Store, nongol stay terus ada ya. Tinggal promonya aja sih gua rasa ya. Tapi ya namanya juga bukan resmi ya, jadi agak sedikit susah juga sih, jujur aja ya. Oke untuk Pulau Tonya ya. Ya, namanya juga game gak resmi ya. Sebenernya jujur aja banyak banget game-game gak resmi itu keren-keren, bagus-bagus sih. Tapi ya sudahlah, yang resmi justru malah yang gameplaynya B aja gitu. Banyak yang gak resmi gameplaynya bagus kayak game yang ini gitu. Gak apa-apa, nikmati saja. Oke men, dan tadi gua dapat tiket gacha gratis ya. Udahlah kita gacha aja, dapatnya Iruka Sensei. Seingat gua ini healer cuy ya. Seingat gua ya, betul sekali kita dapat Iruka Sensei. Oke. Konna toko de maketara apa nih kur? Seto ni kaunke dekinai kara. Up ya. Kita upgrade saja guys. Gua bisa di rank up juga cuy anjir. Langsung bisa rank up. Udah pencicilan anak gue ya. Untung agak facecam coy. Facecam gue lagi di ubek-ubek. Oke, confirm lah langsung aja. Kita clearin stack berikutnya. Let's go. Ya udah tinggal gue aja guys. Auto aja lah ya, gue lagi ada sedikit males confirmnya klik ya. Jadi kita pakai saja autonya. Mau kemana? Oke lah ya, ya malu ya jadi bapak-bapak yang begini coy. Dikerja aja digangguin sih, tapi yang apa untuk kerja gue ya? Orang kayu digangguin ya repot. Oke lah, langsung aja. Nah, ini lagi Naruto ya, Naruto ya. Besok kamu ikutan jadi wibu, oke? Okay? Oke. Okay. Hah? Iya. Sip. Oke, okay, ini gelut terakhir ya guys ya. Jangan ikut mencet. Oke, okay, main aja. Lanjut, jaskan. Yo. Neneng, tong atuh eh. Tong dipencetan eh. Bapak tuh pencet dirung lu guys. Pingsan aduh. Sini. Cuma mama aja mama ya. Oke men ya, jadi itu aja guys. Mungkin thank you udah nonton. Sampai jumpa di next video.